الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، Barisan Jawatan Kuasa Surau Kementerian Kerja Raya, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang didoakan kebaikan dan kesihatan sekalian. Apa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini Allah melapangkan masa kita untuk kita berada di tempat yang baik. Tidak adalah tempat yang paling baik atas muka bumi ini melainkan adalah rumah Allah. Mudah-mudahan asbab kelaziman kita meletakkan diri di tempat yang baik, Allah sudahkan kehidupan kita di dunia ini dengan kesudahan yang baik, insyaAllah. Sebagaimana yang kita minta pada Allah, Allah mahtim lana bihusnil qatimah wala tahtim alaina bisu'il qatimah. Ya Allah, engkau sudahkanlah kami dengan kesudahan yang baik. Janganlah kau sudahkan kami dengan kesudahan yang tidak baik. Tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, kita berada di dalam bulan Rejab. Bulan yang dikatakan sebagai bulan Allah. Adakah benar bagai dikata? Yang dikatakan bulan Rejab, bulan Allah, Syaban, bulan Nabi, manakala Ramadan adalah bulan kita selaku umat Nabi. Hadis ini menjadi pertikaian, perselisihan di kalangan ulama muhaddisin berkenaan dengan statusnya. Kalau kita merujuk kepada pandangan Imam Syaukani rahimahullah di dalam kitab beliau Nailul Awsar, Imam Syaukani mengatakan hadis itu adalah hadis daif. Walaupun daif, masih lagi hadis. Nah, cuma hadis daif kita tak boleh menjadikannya sebagai hujah. Nak habaq ke orang kata Rejab ni bulan Allah sebagai hujah kita duk cakap ni, tak boleh lah. Tapi hadis daif boleh dijadikan sebagai amalan. Tak apa lagi lah, kita sebutkan tadi daif-daif pun hadis lah juga. Kalau kita merujuk kepada satu lagi tokoh ulama hadis yang bukan kaleng-kaleng, iaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah. Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Tartibul Maudu'a, beliau mengatakan hadis yang menyatakan Rejab bulan Allah, Syaban bulan Nabi, Ramadan bulan kita selaku umat Nabi ini adalah hadis palsu. Bila kata hadis palsu, maknanya bukan hadis lah. Nah, skema lebih mudah kita nak faham kan. Nah, jadi sesuatu perkara yang disandarkan kepada Nabi sedangkan Nabi tak pernah menyatakan, benda tu berat tuan-tuan. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Hadis sahih. Ya, barang siapa yang berdusta di atasku, maka siaplah tempat duduk kamu dalam api neraka. Ha, jadi kita tak boleh kata sesuatu benda yang Nabi tak kata. Nah, jadi yang kata bulan Allah ni bulan apa? Bulan Muharram adalah bulan Allah. Itu yang tu sungguh. Adapun bulan Rejab adalah salah satu daripada bulan haram. Nah, dia ada empat bulan haram. Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dengan Muharram. Empat bulan haram. Jadi bulan haram ni maksudnya bulan yang dihormati. Istilah al-haram dengan hukum haram adalah dua perkara yang berbeza.
istilah al-haram dengan hukum haram dua benda yang berlainan. Ya, kalau kita kata Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan, yang dihormati. Apa lagi? Tanah haram, tanah yang dimuliakan. Nah. Habis tu ustaz, mencuri adalah haram. Oh, sudah. Jadi kita sebutkan tadi istilah al-haram dengan hukum haram berlainan. Hukum bagi perbuatan yang dihukumkan haram, benda haram ni kalau kita buat berdosa, kalau sekiranya kita tidak bertaubat akan dikenakan azab seksa. Itu hukum haram. Adapun istilah al-haram yang kita sebutkan tadi bermaksud yang dimuliakan, yang dihormati, kan, yang diagungkan. Itu maksud istilah bagi al-haram. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Pada petang ni kita nak tengok kisah palsu bagi peristiwa pelik dalam Isra' dan Mi'raj. Nah, cuma lebih kepada Isra' lah. Isra' adalah perjalanan Nabi di dunia, maksudnya perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Manakala Mi'raj adalah perjalanan Nabi di langit daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Antara kisah palsu yang sering kali kita dengar di meja-meja penceramah, antaranya adalah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Manar Al-Munif. Beliau mengatakan cerita yang kata Nabi kata, in bracket, yang kata Nabi kata kebanyakan ahli neraka adalah wanita kerana mereka mengingkari suaminya dan mengkufurkan ihsannya, serta mereka, yang ini mereka orang perempuan, sering rasa tidak berpuas hati dan tidak cukup walaupun suaminya banyak berbuat baik kepadanya. Kisah ni tak betul, tidak ada asal baginya. Nah, kan biasa kita dengar kan, nah, Nabi tengok dalam neraka, dikatakan Nabi dalam neraka, Nabi mendapati kebanyakan ahli neraka adalah penghuninya adalah orang perempuan. Kisah ni adalah kisah yang tidak benar. Walau bagaimanapun, bukanlah bermakna orang perempuan boleh mengingkari suami. Tetap tak boleh. Nah, dia kata cantik lah. Aku memang duk gerak lama lah. Laki aku ni. Bukanlah maksud macam tu. Nah, walaupun kisah ni tak betul, tetap orang perempuan tak boleh engkar pada suami dia. Sebab tu orang perempuan, kalau dia belum kahwin, dia kena dengar cakap mak ayah dia. Tapi kalau dia dah berumah tangga, dia dah berkahwin, dia kena utamakan suaminya berbanding ibu dan ayahnya. Kalau suami dia kata tak boleh sekali, mak ayah dia kata boleh 10 kali pun, dia kena dengar cakap suami dia yang kata tak boleh walaupun sekali. Nah, jadi orang perempuan, dia kena utamakan, bukanlah mengabaikan mak ayah terus dah. Maknanya orang perempuan bila dah berkahwin, dia kena utamakan suaminya berbanding ibu dan ayahnya. Berbeza kita orang lelaki. Kita orang lelaki kot mana pun, walaupun kita dah berkeluarga, kita dah beristeri, kita tetap kena utamakan ibu dan ayah kita. Nah, sebab tu isteri, dia selalu tanya suami dia lah. Termasuklah isteri saya. Nak tanya, abang-abang sayang-sayang tak? Oh, siapa tak sayang bini kan? Kita pun jawab lah, memanglah sayang kan? Nah, cuma kita nak kena bagi tahu juga bahawa isteri jangan hanya tanya sayang suami pada dia semata-mata. Kena minta redha daripada suami. Nah, kena tanya, abang redha saya ke tidak? Kalau suami kita redha kita, maka syurgalah ya pengakhiran kehidupan kita. Nah, sebagaimana kita sebagai anak lelaki, kalau ada mak lagi, nah, seboleh mungkin sebelum mak kita tutup mata pejam rapat, meninggalkan dunia, maka kena minta mak kita sebut mak redha kita sebagai anak, terutama kita orang lelaki. Nah, jadi redha anak
terletak kepada redha ibu dan ayahnya. Manakala begitu juga redha seorang isteri terletak sejauh mana suami dia meredai dia. Nah, sebab itu, saya secara peribadinya, saya tak bersetuju kalau kita bercakap tidak merujuk kepada hati. Apa maksud bercakap tidak merujuk kepada hati? Sebagai contoh, kita mengatakan ibu ayah kita sebagai orang tua. Kadang-kadang jalan dengan mak ayah, jumpa kawan-kawan, kawan tanya, siapa tu? Inilah orang tua aku. Jadi ayah kita duduk sebelah, mak kita duduk sebelah, duduk dengar, oh aku dah tua rupanya. Walau sungguh pun mak ayah kita dah tua. Janganlah kita mengatakan, ya, kita memperkenalkan mak ayah kita sebagai orang tua pada kawan-kawan kita. Habak kata, ni mak saya, ni ayah saya. Nah, ha. Samalah juga, kita orang lelaki ni, macam-macam duk kata kat bini ni. Nah, orang rumah lah, orang dapur lah. Nah, apa salahnya kalau kawan tanya tu, siapa tu sebelah hang? Inilah isteri I. Nah, inilah isteri aku. Nah, malu kau nak mengaku bini kan? Begitu juga isteri. Nah, kalau kawan tanya ke siapa, tanya siapa tu? Inilah tok laki aku. Kan? Laki, apa dia laki? Abang ada ini suami saya. Nah, jadi jangan bercakap sesuatu yang tidak merujuk kepada hati. Baik. Ini sama-sama pakat berbetul lah. Nah. Jadi kita sebutkan tadi cerita yang kata Nabi nampak dalam neraka tu ahli neraka ramai di kalangan orang perempuan tu tak betul lah. Walau bagaimanapun bukanlah bermakna orang perempuan boleh mengingkari suaminya, tetap tidak boleh. Ya. Sebab tu saya banyak berkawan dengan pak-pak haji di surau masjid ni. Ada satu tempat di Ceras. Lepas selesai kita kuliah, dia mai jumpa kita, ustaz. Ustaz kena sebut juga dalam kuliah ni. Sebut apa haji? Bini kita ni ustaz. Kan? Padahal bini dia. Apa masalah haji? Bini kita ni ustaz. Bila waktu muda layan kita elok. Bila dah tua tak mau layan. Saya kata saya tak tahulah, saya muda lagi. Bini saya pun muda lagi, layan elok. Tak ada masalah apa kan? Sebab apa haji? Dia kata itulah. Nah. Tambah kalau boleh cucu tu, kira dengan cucu, tak peduli kita suami dia duk biar tidur dekat sofa ruang tamu depan rumah. Nak kata lebih-lebihkan ya, sebab apa yang lebihkan cucu dari aku suami ni? Apa bini dia jawab, tua-tua pun kata lagi. Itu ha, masalah kan? Orang perempuan kita tak nafikan bila sampai satu tahap dia menopause, dia tak apa-apa nak peduli suami dia. Nah, itu orang perempuan lah, secara fitrahnya memang macam tu lah. Dia sampai satu tahap dia menopause, dia tak berapa nak peduli suami dia. Berbeza kita orang lelaki ni, kita menopause kan? Nah, sebab tu ada istilah tua-tua keladi, makin tua makin menjadi sungguh. Nah, ni jenuh kuih kaki, tak faham-faham. Yang tu saya tak faham. Nah, jadi isteri walau bagaimana keadaan pun kena tetap melayani suaminya. Nak minta menikah seorang lagi tak bagi, mengamuk, marah. Nah, layan tak nak. Tu yang jadi kadang-kadang kita orang lelaki jadi sasau. Ada benda tak selesai kan. Nah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sebutkan tadi dalam hadis yang lain Nabi menyatakan kalau sekiranya manusia dibenarkan untuk sujud sesama manusia. Nah. Macam mana boleh timbul hadis tu? Kisahnya ketika mana Nabi dengan sahabat tengah duduk-duduk bercerita, sembang ni, tiba-tiba datang seekor unta lalu sujud depan Nabi. Ini hadis sahih. Nah. Lalu sahabat bila tengok unta sujud depan Nabi, maka timbul keinginan. Ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalaulah unta yang tidak ada akal pun kenal kamu seorang Nabi yang perlu dihormati, perlu dimuliakan, sujud depan kamu, maka izinkanlah kami sahabat-sahabat untuk sujud kepada kamu. Jadi sahabat minta keizinan nak sujud depan Nabi. Lalu kata Nabi, maka timbullah hadis ni. Kalau sekiranya manusia dibenarkan untuk sujud kepada manusia,
Nescaya aku perintahkan isteri untuk sujud pada suami dia. Hakikatnya tak boleh, manusia tak boleh sujud kepada manusia. Andai kata kalau boleh. Nah, sebab tu kita hubungan suami isteri ni kena bertoleransi lah. Nah. Masing-masing kita bekerja. Kadang-kadang suami bekerja, isteri bekerja, balik sama-sama penat kan. Suami kata penat, isteri kata penat. Seolah-olah seia sekata. Tapi maksud berbeza tu. Kan? Suami kata penat, kalau boleh malam ni tak nak keluar pergi mana, nak duduk di rumah. Isteri kata penat, kalau boleh malam ni tak nak masak, nak ajak makan di luar. Kan dah berbeza masalah. Dah timbul masalah. Jadi, dia dalam rumah tangga dia lebih kepada komunikasi. Kena bercakap. Nah, kadang-kadang benda yang kita terpendam tu, kita tak boleh membayangkan pasangan kita boleh membaca pemikiran kita, tak boleh. Nah, kena komunikasi, kena bercakap. Dia lain komunikasi lelaki dengan orang perempuan ni lain. Kalau orang perempuan, kalau 3-4 orang bersembang tu, masing-masing bercakap, yang ni bercakap. Sampai kita tak tahu yang mana satu mendengar. Sebab semua bercakap. Nah, berbeza kita orang lelaki, kalau kawan kita bercakap, kita dengar, kita diam lah, okey tak? Benda ni akan jadi isu bila dia bercakap dengan suami dia. Dia bercakap dengan suami dia diam. Dia tanya suami dia, abang dengar tak apa yang saya kata ni? Masalahnya kita dengar lah, sebab tu kita diam. Kan? Sebab dia bercakap dengan kawan dia, hak perempuan tu kawan dia bercakap balik. Kan? Bila dia cakap dengan suami dia, suami dia diam. Ha, jadi masalah komunikasi tu dia. Kan? Nah. Jadi benda ni kena cakap. Sebab tu tuan-tuan sekalian, sebab tu kalau isteri merajuk, jangan kita biar. Nah, kita orang lelaki ni kalau bini merajuk, lantak pergi kat hang lah. Aku boleh je tengok TV, tidur mengeruh. Nah, kita boleh macam tu tuan-tuan, tapi bini tak boleh. Nah, lama kelamaan bila tak dipujuk, dia menyebabkan perasaan tu bengkak atau bengkak. Nah, isteri saya bagi tahu, abang, kalau isteri mengajuk masuk bilik, abang kena masuk bilik pujuk isteri. Nah, pegang tangan, peluk isteri. Oh, macam tu ke? Mana aku nak tahu. Nah, sungguh macam tu. Nah, kita buat kering ya duduk depan TV ya, kan? Tak boleh macam tu. Kena masuk bilik, kena pujuk. Memanglah mula-mula nak pujuk tu macam nak tangkap biawak hidup. Oh, kan? Dia tak reti nak duduk dia. Tak apa, layan lah. Sebab tu ungkapan klasik Al-Ghazali mengatakan, kita dok faham apa? Lelaki satu akal, perempuan lelaki sembilan nafsu, sembilan akal, satu nafsu kan? Orang perempuan sembilan nafsu, satu akal. Walhal, nafsu ni tak boleh diukur dengan jantina. Apa maksud ungkapan klasik Al-Ghazali? Akal itu dinisbahkan kepada rasional. Manakala emosi itu dinisbahkan kepada, kita kata nafsu itu dinisbahkan kepada emosi. Jadi orang perempuan ni dia sembilan emosi dia. Nah, satu sahaja rasional. Berbanding kita orang lelaki, kita sembilan rasional, satu emosi. Sebab tu talak ni Allah bagi kepada kita orang lelaki. Kuasa talak ni. Kalau sekiranya talak Allah bagi kepada orang perempuan, jawabnya tiap-tiap hari suami dia kena cerai. Nah, tuan-tuan, kalau orang perempuan jenis merajuk, jenis menjerit-jerit, jenis bentak-bentak, yang tu biasa. Memang sifat dia. Nah, tapi kalau orang lelaki pun duk menjerit-jerit, membentak-bentak, yang tu orang lelaki yang kurang sifat kelakian dia. Nah, sebab tu lagu P. Ramlee, apa dia? Kisah Rumah Tangga tu. Ada kalanya terdapat si isteri memerintah suami, disuruh duduk-duduk, dijerit-jerit, dibentak-bentak. Suaminya dulu handsome, rambut panjang dah jadi botak. Ha, sungguh.
Jadi sifat orang perempuan macam tu, menjerit-jerit, bentak-bentak tu memang sifat dia. Kita orang lelaki jangan jadi macam tu. Kita 9 rasional Allah bagi pada kita kan. Nah. Baik. Jadi kita sebutkan tadi, bukanlah bermakna cerita yang kebanyakan ahli neraka adalah orang perempuan tu tak betul. Bukanlah bermakna orang perempuan boleh engkar suaminya, tetap tak boleh. Nah. Yang seterusnya, cerita yang mengatakan orang perempuan digantung rambut dan otak kepalanya menggelegak. Wanita ini tidak menutup rambut dan aurat dalam kalangan lelaki dan bukan mahram. Mahram bukan muhrim. Muhrim tu maksudnya orang yang pakai ihram haji dan umrah tu. Yang tu muhrim kan. Mahram ni orang yang haram kita kahwin dengan dia. Jadi orang perempuan dikatakan akhirat nanti digantung rambut dia. Yang ni cerita ni tak betul lah. Walaupun cerita ni tak betul, bukanlah bermakna orang perempuan boleh mendedahkan rambutnya, auratnya, tetap tidak boleh. Sebab tu orang perempuan dia nak tutup aurat, bukanlah 24 jam nak kena bungkuih dah. Pada dua keadaan sahaja. Yang pertama nak kena tutup aurat apabila keluar daripada rumah. Langkah keluar daripada rumahnya tutup aurat. Walaupun nak turun, nak pergi beli ikan dekat bawah rumah. Dia duduk tingkat 14. Ataupun dia duduk rumah flat ke rumah kondo ke, bawah tu ada kedai kan. Dia kata, Allah, takkan nak turun kedai bawah rumah je pun takkan nak. Ha, kena tutup aurat lah. Ni tak, walaupun turun bawah kedai bawah rumah, pakai baju kelawak. Kan, baju kelawak kan lengan besar kan. Nah, pergi kat kedai tu, angkat ikan, ikan ni sekilo apa. Nah, tokai ikan bukan tengok ikan, tengok datang lain. Jadi langkah keluar daripada rumah, kena tutup aurat bagi sempurna elok. Yang kedua, apabila berhadapan dengan lelaki ajnabi. Nah, contoh suami kita bawa kawan main rumah apa semua, kena tutup aurat lah. Lain daripada tu, kok lah teringin nak pakai skirt. Pakai, pakai depan suami. Tak ada masalah. Kan? Ni depan suami duk pakai baju kelawak tu lah. Nah. Kan? Yang seterusnya, wanita digantung lidahnya, dijadikan lidahnya sepanjang 70 hasta. Kemudian diikat di belakang tengkoknya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dicurah ke tekak. Wanita ini menggunakan mulutnya kata-kata bagi memaki dan menyakiti hati suaminya. Ini pun cerita yang tidak betul, yang tidak benar. Nah, walau bagaimanapun kita sebutkan tadi, bukanlah bermakna boleh nak menggunakan lidah nak maki hamul suami itu, tak bolehlah. Nah, kita sebutkan tadi, sebab apa kalau sekiranya isteri mudah minta cerai? Kita kena muhasabah lah. Sebagai suami kena muhasabah. Sebab apa? Sikit-sikit. Payah-payah sangat abang cerai saya lah. Sebab apa boleh timbul perkataan? Sebab apa? Sebab emosinya tak dirawat daripada mulanya. Nah, bini merajuk, kita biar. Nah, kita tak pujuk, kita tak rawat. Lama-lama dia akan timbul perkataan tu. Seboleh mungkin kita elak perkataan ataupun perkara demikian. Sebab tu syaitan, dia punya key performance index dia. Nah, maknanya dia akan capai satu tahap yang tertinggi dalam godaan dia apabila dia boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan. Kerana rumah tangga ni adalah gedung pahala. Apa yang suami ya buat untuk isteri dia, keluarga dia, bagi makan, cari nafkah, semua itu dikira pahala di sisi Allah. Apa yang isteri lakukan untuk suami dia, untuk keluarga, itu dikira di sisi pahala di sisi Allah. Jadi apabila sesuatu keluarga dapat dicerai berai ke, diperandakan, maka itulah satu kejayaan yang besar bagi bagi syaitan. Nah, sebab tu ada satu kes bergaduh laki bini ni. Nah, isteri dia kata, abang ceraikan saya. Bergaduh, payah banyak abang, ceraikan saya. Suami pun kan, tak fikir banyak, nak cerai, okay, tak apa. Aku ceraikan kamu, talak satu. Isteri dia berjawab balik, takkan satu je, bagi lebih sikit. Amboi. Kan? Nah. Baik, aku ceraikan kamu, talak dua.
Lah-lah tanya kita, ustaz, ni saya macam mana kes saya ni? Talak jatuh satu ke dua? Ha, macam mana? Satu ke dua? Ulama-ulama sekalian? Ada yang kata tiga. Satu campur, dua, tiga. Eh? Baik. Dia situasi bergaduh lelaki bini, bini minta cerai, suami pun bagi talak satu. Lepas tu dalam masa yang terdekat tu, bini kata takkan satu, bagi lebih. Suami pun bagi dua. Talak jatuh talak. Talak satu. Sebab apa satu? Bila dah jatuh talak satu, hak satu lagi tu, dia minta dalam tempoh yang terdekat tu, hak kali kedua tu tak valid dah. Sebab dah jatuh dah kali pertama tu. Ya, faham tak? Maknanya itu bukan bini dia lagi dah. Itu adalah bekas bini dia. Nah, jadi kalau dia talak dua, tiga sekalipun, tak jatuh lah sebab dah jatuh dah tadi tu. Nah, dalam tempoh iddah, bila berlaku perceraian, jadi kita nak bagi faham dalam masyarakat Melayu kita. Setakat cerai talak satu, talak dua, isteri masih lagi boleh duduk serumah dengan suami dia. Masih lagi boleh. Cuma tak boleh berlaku persetubuhan saja. Nah, dalam tempoh iddah. Tapi yang banyak kita tengok dalam drama TV, bila berlaku cerai, tak cakap banyak, bini pun bungkus kain baju balik rumah mak dia. Itu salah. Cerai talak satu, talak dua dalam tempoh iddah, isteri masih lagi boleh duduk di rumah suami dia. Dalam tempoh iddah. Buat macam biasa, masak makan apa semua. Cuma tak boleh berjima sahaja. Nah, jadi bila dah berlaku cerai macam tu, suami dia kena rujuk kembalilah. Rujuk ni maksudnya, kena sebut. Nah, kita berbaik baliklah. Abang rujuk kamu semula sebagai isteri. Saya tak nak, saya tak nak. Saya dah, hati saya dah sakit, hati saya dah terluka, tak nak. Isteri kalau pun tak nak, walaupun dalam tempoh iddah, tetap jadi isteri balik. Faham? Nah? Ha? Di sisi mazhab Syafi'i tak perlu saksi. Asalkan suami melapas sahaja. Lapas. Sama ada lapas depan isteri dia ataupun pergi habak kat kawan dia ke. Ataupun tak tahu nak cakap dengan siapa, pergi sembang dengan kucing ke. Nah, asalkan kena sebut di mulut. Sebagaimana suami kalau sebut perkataan cerai kan bini dia, walaupun tak depan bini dia, depan kawan dia sekalipun, tetap jatuh cerai. Tetap jatuh talak. Maka begitu juga rujuk, dia kena sebut. Dia kena lapas. Walaupun isteri dia tak setuju, dalam tempoh iddah tetap jadi isteri balik. Sebagaimana isteri kalau tak setuju bercerai, kalau suami jatuhkan lapas talak cerai, tetap jatuh. Macam tu juga rujuk dalam tempoh iddah, walaupun isteri tak setuju, tetap jadi isteri balik. Cuma dalam kes prosedur undang-undang mahkamah, kena pergilah ke mahkamah syariah untuk pengesahan lapas talak tu. Supaya direkodkan berapa kali talak mahkamah akan putuskan jatuh ke tidak. Cuma dari segi hukum, yang itulah kita sebutkan tadi. Nah, baik. Tak perlu dengar. Yang penting suami wajib lapas. Nah, sebagaimana kalau suami melapaskan cerai, isteri tak dengar pun jatuh, tidak. Nah, maka begitu juga rujuk, suami kena lapas. Walaupun isteri tak dengar, tetap jadi isteri balik. Jadi beberapa kisah peristiwa yang dikaitkan dengan perempuan tadi adalah kisah yang tidak benar. Nah, baik, kita nak sebut kisah yang benar. Terdapat 16 sahabat melaporkan kisah ini. Nah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan kepada aku buruk. Nah, iaitu haiwan putih yang panjang. Yang kata buruk ni binatang putih panjang. Lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada barat. Yang kata buruk ni besar daripada keledai, kecil daripada barat. Kita duk dengar di dalam ceramah, besar dari kecil daripada kuda, besar daripada kedai kan? Tak, yang tu salah. Dalam hadis sahih Muslim, yang kata buruk binatang putih panjang, besar daripada keledai, kecil daripada barat. Keldai tu kita tahulah. Baral tu binatang apa? Baral adalah kacukan antara kuda dengan keldai.
Yang kata keldat, yang kata baral tu, kita tengok cerita piramid, cerita apa, dia kata bodoh macam baral. Jadi yang kata baral adalah binatang kacukan antara kuda dengan keldai. Kuda kita boleh makan tak? Daging kuda boleh makan? Ha? Boleh tak? Ha, daging kuda boleh makan. Yang tak boleh makan, pil kuda. Jadi kuda ni binatang halal yang boleh kita makan. Manakala keldai adalah binatang yang ditegah kita memakannya. Walau bagaimanapun, bukan semua keldai tak boleh makan. Tuan-tuan buka dalam kitab Fiqhul Manhaji jilid yang ketiga berkenaan dengan makanan dan minuman yang diharamkan. Keldai yang tak boleh makan adalah keldai keldai yang dipelihara, yang ditunggang. Itu tak boleh makan. Adapun keldai liar boleh makan. Keldai hutan boleh. Cuma secara umumnya keldai tak boleh makanlah secara umumnya. Nah, sebab tu ada orang salah baca kitab lama. Kan ejaan kitab lama keldai dengan keladi kan lebih kurang sama je. Kan? Dia kata haram makan keladi pula dah. Pasal apa haram makan keladi? Kan ejaan keladi dengan keldai. Kap lam dalia, keldai. Kap lam dalia, keladi. Jadi tok guru salah baca haram makan keladi. Anak murid tanya sebab apa haram makan keladi tok guru? Baru tadi makan sayur keladi. Kata Tok Guru, siapa banyak tanya lemah iman. Dia bagi buah tu, orang senyap tu. Nah, padahal dia salah baca. Nah, keladi boleh makan, yang tak boleh makan keldai. Nah, apa lagi? Ejaan Jawi lama. Bom dengan mim, bom dengan bumi pun sama. Ba mim bom, ba mim bumi. Kan, berjalan di atas bom. Nak mampu? Ya. Nah. Nah, jadi kena faham nah, ayat tu berjalan atas, takkan jalan atas bom, jalan atas bumi. Ha? Apa lagi? Sunat birabbikum. Pula dah, apa dia birabbikum? Rupa-rupanya sunat berbekam. Nah, berbekam tu hampir baca birabbikum. Nah. Tu bahasa Jawi ejaan lama tuan-tuan. Hari ni pun ada juga hak tak reti nak sebut. Tu yang jadi committed, jadi kemetod. Nah. Apa lagi? Tak ingat. Kutubah. Bukan Jawi lah. Jaiz. Tahun lepas ke dua tahun lepas. Dia kata member hari ini akan membicarakan kutubah yang bertajuk puas dan pedih. Lain macam tajuk kutubah ni. Rupa-rupanya puasa dan fidyah. Nah? Puasa dan fidyah. Tapi baca puas dan pedih. Nah. Yang tu dah jadi double meaning dah. Nah? Orang fikir apa benda lah khatib ni. Nah, jadi hang nak baca kutubah hang kena baca dulu, kena semak dulu. Bukan main terus baca aja. Nah. Jadi yang kata buruk besar daripada keldai, kecil daripada barat. Dia meletakkan telapak kakinya di hujung pandangannya. Maksudnya langkah sejauh pandangannya. Yang kata buruk sekali melangkah sejauh-jauh mata memandang. Nah. Sebab tu buruk ni adalah kenderaan mewah, kenderaan hebat, canggih yang didatangkan untuk Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj. Apa maksudnya? Kalau kita orang Islam, kalau kita berkemampuan nak pakai kereta mewah, pakai. Tak salah. Termasuklah penceramah ke ustaz ke nak pakai kereta hebat, pakai. Kalau dia mampu, pakai. Ni mentaliti orang Melayu kita, bila sebut ustaz je, ustaz tak boleh pakai kereta mewah. Kalau ustaz tu pergi ceramah pakai BMW ke Mercedes ke, dia kata ustaz ni cinta dunia. Nah, dia duk bayang ustaz datang ceramah tu kena pakai Datsun 120Y, ha, tu ustaz. Nah, Toyota KE20, ha, tu ustaz. Nah, sementara nak sampai tempat ceramah tu mampu 2-3 kali. Ha. Kan? Jadi tak salah kalau mampu pakailah kan. Nah, itulah tujuan harta benda dunia pun, betul tak? Bawa pergi surau, pergi masjid, bawa keluarga berjalan. Nah. Maka aku, kata Nabi, pun menunggangi buruk sehingga sampai tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis bukan Baitul Muqaddis.
Kadang-kadang kita duduk dengar orang baca baca berita kat TV, Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddis, salah. Kalau Baitul Muqaddis, maksudnya rumah yang menyucikan. Mana ada rumah yang menyucikan? Kalau Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Baru betul. Nah. Kata Nabi, aku mengikatnya di tempat yang digunakan bagi mengikat tunggangan para Nabi. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan solat dua rakaat. Kemudian keluar. Nah, lepas Nabi semayang dua rakaat dalam masjid, Nabi keluar. Kemudian datang kepada aku malaikat Jibril dengan membawa bekas berisi arak dan susu. Lalu aku memilih bekas yang berisi susu. Jibril berkata, engkau memilih yang sesuai dengan fitrah. Yang ini hadis sahih riwayat Muslim. Didatangkan kepada Nabi arak dan susu. Nabi pilih susu. Yang kata arak ni, walau apa juga keadaan, tetap kita tak boleh minum. Kecuali ada satu keadaan yang membolehkan kita minum arak. Kalau kita tercekik, terlekat, makan-makan terlekat antara hidup dan mati tu, nah, maknanya kita memerlukan air untuk nak menghilangkan terlekat tercekik tu. Duduk tak duduk atas meja kita ada guna stop. Mari mana guna stop ni? Nah. Jadi boleh minum sekadar nak tolak bagi hilang rasa lekat tu. Nah, takat tu je. Bila dah hilang rasa terlekat tercekik tu antara hidup dan mati tu, maka berhenti minum. Jangan pula duk gabuih mulut. Oh, sedap rupanya. Nah, itu tak boleh lah tuan. Nah. Dan wajib kita keluar daripada tempat yang dihidangkan arak. Kerana diangkat rahmat Allah bagi tempat yang terhidang arak. Rahmat Allah tidak berada di situ. Habis tu ustaz tak boleh masuk speed mat. Speed mat dia jual arak, dia bukan hidang arak. Yang saya maksudkan hidang ni makna dia serve. Yang tu tak boleh. Nah, KK mat, speed mat, tuan-tuan masuk, kita bukan nak beli arak, kita nak beli roti, nak beli telur, nak beli beras. Itu tak apalah, masuk kat tu kita keluar lah. Kan? Bayanglah dulu kan. Jadi, maksudnya jangan masuk tempat yang dihidangkan arak. Nah, sebab tidak ada rahmat Allah di tempat berkenaan. Kecuali dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang tak wajib keluar. Jangan pula duduk naik kapal terbang, tiba-tiba pramugari duduk tolak arak. Ah, sudah. Jangan pula pergi ketuk tingkat cermin kapal terbang. Itu tak wajib keluar. Kemudian Jibril naik bersama aku ke langit pertama dan meminta dia dibukakan pintu. Maka ditanya, siapa engkau? Jibril menjawab, Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersama engkau? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah dia diutus? Jibril menjawab, dia diutus. Maka dibukakan bagi kami pintu langit. Dan aku bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Baginda menyambut aku dengan dan mendoakan kebaikan untuk aku. Cerita Nabi bertemu dengan Nabi-Nabi di setiap pintu langit tu, itu cerita sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, langit pertama Nabi Adam. Kemudian Nabi naik langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian Nabi naik langit yang ketiga. Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kata Nabi, yang kata Yusuf ini diberi separuh daripada kecantikan wajah. Makna Nabi Muhammad memuji kecantikan Nabi Yusuf. Yusuf memang cantik. Sebab tu cantik-cantik ni milik kita orang lelaki, bukan milik orang perempuan. Betul tak? Nah, orang perempuan ni nak cantik, nak kena pakai gincu, nak pakai bedak, nak pakai pemerah pipi, maskara, pelbagai semua tu kan. Kita tak biasa pakai apa. Nah, pakai bedak lagi cantik. Sebab kata Ahmad ni sepuk sekarang tak lawa. Nanti aku balik rumah, aku bubuh bedak banyak-banyak baru kau tahu. Kan? Nah. Sebab tu, sejarah membuktikan bagaimana orang perempuan tengok Nabi Yusuf ni sampai terpotong tangan ni. Maknanya orang perempuan kalau tengok lelaki handsome, teruk juga. Kan? Kita orang lelaki kalau tengok perempuan cantik, setakat wit-wit gutu je. Taklah sampai potong tangan. Ni potong hirih tangan ni. Nah, riwayat mengatakan Nabi Yusuf sekadar lalu je. Dia lalu kawasan orang perempuan kiri kanan. Lalu, celah tu lalu je. Nah. Nabi Yusuf belum lagi angkat tangan, say hi. Belum lagi. Nah. Nabi Yusuf belum lagi buat flying kiss. Belum.
Nah, kalau Nabi Yusuf buat macam tu, pakat bunuh diri buat perempuan. Nah. Baik. Yang seterusnya, kemudian Jibril naik bersama aku ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian naik ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketiga mana pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim ni sedang menyandarkan belakangnya ke Baitul Makmur. Setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Makmur dan tidak kembali lagi. Ini ada sahih. Yang kata setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Makmur, masuk tu tak keluar. Esok masuk pula 70 ribu malaikat. Baitul Makmur ni tempat malaikat bertawaf. Kalau kita orang Islam, kita bertawaf di Baitullah, di Masjidil Haram. Bertentangan dengan Baitullah, di langit terdapatnya Baitul Makmur, tempat malaikat bertawaf. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama aku ke Sidratul Muntaha. Maknanya, Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, bukan seorang-seorang dia, ditemani oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi menggambarkan keadaan di Sidratul Muntaha tu, ternyata daun-daun di Sidratul Muntaha seperti telinga gajah. Makna besarnya daun tu macam telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Yang tu kita tak boleh nak beri, tak boleh nak fikir macam mana kan. Yang ni kita dengar, kita percaya ya, beriman. Yang ni bukan cerita penglipu lara tak. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana keadaan di Sidratul Muntaha, kata Nabi, daun tu macam telinga gajah punya besar. Buah di Sidratul Muntaha umpama macam tempayan yang sangat besar. Ketika dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun daripada makhluk yang sanggup menggambarkan keindahannya. Bila dia terima, Sidratul Muntaha terima perintah Allah, maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang sangat indah. Lalu Allah mewahyukan kepada aku apa yang diwahyukan. Allah Ta'ala mewajibkan kepada aku supaya menunaikan 50 waktu solat sehari semalam. Maknanya, asalnya kita diwajibkan 50 waktu sehari semalam. 50 waktu semayang sehari semalam. Tonton, kalau kan ada kata kalau 50 waktu sehari semalam. Jangan kata, tuan-tuan, ustaz pun tak semayang. Nah, banyak sangat. Tentu kira tengoklah, 50 waktu kali dengan 24 jam kali dengan 60 minit. Berapa tu dapat? Bukan. Betul ya? 24 jam kali 60 minit bahagi dengan 50 waktu. Betul ya kan? 24 jam, satu hari 24 jam kali dengan 60 minit, satu jam 60 minit bahagi dengan 50 waktu solat. Kita akan dapati lebih kurang setiap 28 minit satu waktu semayang kan. Makna tak sampai setengah jam satu waktu. Tu saya kata kalau tak sampai setengah jam satu waktu, kita tak tidur lah tuan. Tak tidur, takut terlajak kan. Masuk waktu lain pula kan. Tu saya kata. Yang kata tuan-tuan ustaz pun tak banyak kalau 50 waktu ni. Nah. Kemudian aku turun menemui Nabi Musa, lalu baginda bertanya apa yang diwajibkan Tuhan engkau atas umatmu. Aku menjawab 50 waktu solat. Baginda berkata, kembalilah kepada Tuhan engkau dan mintalah keringanan, kerana sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya aku sudah menguji dan mencuba Bani Israel. Umat Nabi Musa Bani Israel pun tak mampu nak semayang sampai 50 waktu. Baginda SAW menyatakan, maka aku pun kembali kepada Tuhan aku lalu berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umat aku. Maka dikurangi daripada aku 5 waktu solat. Maknanya daripada 50 waktu, tinggal 5 waktu solat. Kemudian aku kembali kepada Nabi Musa. Dah dapat 5 waktu tu, naik turun 9 kali tu. 9 kali 45, tinggal 5 waktu. Nabi Muhammad jumpa lagi sekali Nabi Musa. Nabi Musa ni. Dan menyatakan, Allah Ta'ala telah mengurangkan untuk aku 5 waktu solat. Musa berkata, sesungguhnya umat kamu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhan kamu dan mintalah keringanan.
Maka terus menerus aku ulang alik antara Tuhan aku dan Nabi Musa sampai kepada akhirnya Allah Ta'ala menyatakan wahyu. Maknanya tuan-tuan, sampai dengan lima waktu pun Nabi Musa kata suruh pergi minta kurang lagi. Nabi kata, Nabi Muhammad kata cukuplah lima waktu ni aku malu dah. Nah, daripada 50 tinggal 5. Kita kata eh silap Nabi Muhammad tak naik lagi sekali. Kalau Nabi Muhammad naik lagi sekali pakat kita tak payah semayang dah. Kira semayang Jumaat dan semayang raya je. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 waktu solat sehari semalam. Setiap solat pahalanya 10. Maka semuanya 50 waktu solat. Walaupun kita semayang 5 waktu, digandakan 10 pahala, menyamai macam kita semayang 50 waktu solat jugalah. Sesiapa yang meniatkan kejahatan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya. Nak buat jahat tapi tak buat lagi, Allah tak tulis dosa. Jikalau dia mengerjakannya, maka ditulis baginya satu keburukan. Kalau dah buat jahat, baru Allah tulis kejahatan. Nah. Tapi kalau kita buat baik, niat nak buat baik, Allah dah tulis dah. Nah. Apatah lagi kalau dah buat baik, maka lagilah pahala lagi besar. Nah. Wallahu'alam, cukup terkata dulu untuk petang ni. Minta maaf jika terkasar bahasa. Terima kasih di atas perhatian dan masa yang diluangkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita. Tentangkan tasbih kafarah surah an-nas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batila wa arina al-jinnabah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa arzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallamu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.